Hi everything. Apa khabar semua? Okey, so pakcik nak bagi tips untuk anda yang buat perniagaan online. Bila satu dua barang anda nak post, tak ada masalah lah sebab anda boleh ingat. Tapi kalau dah berpuluh-puluh, anda kena ada satu sistem, iaitu sistem numbering. Contohnya pakcik ada sistem numbering 116. Jadi 116, pakcik tuliskan nama dia dan nama dia dan nombor dia. So pakcik letak sini. So adik ni pun senang, tak pening kepala. Adik yang comel ni. Jika dirindu jangan curangi, kemana-kemana. Gila kan? Okay, so nampak? Pakcik bagi. Bila tersedar semuanya, sempadan ilusi. Sekali lagi, nyanyi sama-sama pakcik. Tak lagi bersedih. Ari, anda nyanyi sikit. Okay, alright, mudah kan? Lepas tu dekat dalam telefon, rename nama dia 117, 119, 116. Rename macam tu. Bila dapat kad nanti, kad yang untuk bayar tu, tampalkan saja dekat, staplerkan dekat dia punya kertas ni. So mudah je. Kalau anda ada printer kat rumah, tak payahlah nak tulis-tulis macam pakcik ni. Tampal lagi senang. Mudah kan? Alright. Ini kan pula cinta manusia, melayang, melayang.